Navy KPM. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kenapa ni duk call ni? Call siapa cikgu? Susah hati sebenarnya, supaya patutnya saya dua orang hari ini. Berdua? Berdua macam biasa, sahabat baik saya. Ya. Tapi masalah sekarang telefon tak angkat, tak dapat. Alamak. Mungkin telefon dia mod senyap kot cikgu, tak dengar. Saya izinkan saya WhatsApp sekejap. Okey, WhatsApp. Silakan cikgu. Dah dapat ke belum WhatsApp? Eh, seronoklah jalan-jalan tadi. Tengok gambar pun cantik-cantiklah. Eh, tak sangka tempat ni memang menyeronokkan. Eh, punya mesej? Eh, siapa pula yang mesej ni? Sekejap eh. Eh, siapa yang hantar mesej ni? Cikgu Mat Arifin, kenapa dia hantar mesej? Alah, terlupalah. Hari ni kena bersiaran kat Didik TV. Eh, pukul berapa dah ni? Eh, saya dah terlambat dah ni. Eh, sempat ke tak ni nak sampai ke Seri Pentas ni? Eh, jomlah. Kita kena cepat ni. Jom. Saya rasa saya dah terlambat. Nanti kita tengok saya sampai ke tak Seri Pentas hari ni. Jom. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan kita ada Cikgu Marifin dan masih lagi tunggu siapa kawan Cikgu Marifin ni tak sampai-sampai, tak apa. Mungkin sejak lagi dia sampai. Hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Melayu dan juga pendidikan moral. Tahap 2 kita nak berbincang mengenai laporan lawatan. Cikgu, kita melawat ke mana ni? Sebab saya tengok ada banyak barang-barang di hadapan kita ni mungkin berkaitan dengan lokasi yang kita melawat ya cikgu. Ya, lokasi yang kita akan melawat dan nanti kita akan bawa murid-murid kita serentak pergi naik dengan bas. Naik dengan bas. Ya. Baiklah. Kita sebelum tu kita nak berkenalan dengan cikgu yang ada dengan kita pada hari ini. Kita tonton profil ini. Guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini iaitu Cikgu Mat Arifin dari SJKC Batang Kali Selangor dan Cikgu Azura nampak pun. Wah, sempat sampai. Sempat pun sampai. Penat saya bekerja-kerja ke sini. Ini dia Cikgu Azura dari SK Bandar Anggerik Selangor. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Baiklah, sebelum itu Nisa ingatkan kepada mereka yang menonton agar kekal menjaga SOP. Memakai pelitup muka, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, pakai gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun. Dan apabila perlu, membuka pelitup muka masing-masing. Silakan cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di tempat yang bersih. Contoh macam Nisa ada bekas plastik, kalau gunakan poket pun boleh, kalau gunakan beg berzip pun boleh. Janji bersih. Ya, macam Cikgu Arifin pun ada bekas plastik. Yang penting tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor pelitup muka tu, pakailah yang baru supaya kita dapat menjaga diri kita daripada COVID-19. Baiklah, apa khabar Cikgu Arifin dan Cikgu Azura? Khabar baik. Bertemu Nisa lagi kita ya, dalam teras. Saya sebenarnya seronok hari ini. Kalau Cikgu Arifin dan Cikgu Azura yang datang sebab macam-macam aktiviti yang kita akan lakukan. Tapi sebelum tu saya tidak bersorangan. Kalau cikgu ada sparing partner, saya akan bawa partner-partner saya. Ramai sikit boleh cikgu? Boleh. Boleh. Baiklah, kita ingin mempersilakan rakan-rakan dari SJKC Batang Kali serta SK Bandar Anggerik. Salam sejahtera. Hai.
Ha, boleh buka mikrofon masing-masing ya. Kita akan berkenalan dengan mereka. Baiklah, kalau di sekolah untuk norma baharu, untuk berkenalan ataupun untuk menyapa cikgu-cikgu atau rakan-rakan, letakkan tangan di dada, salam sejahtera. Nama saya Lisa K. Ha, macam tu. Boleh ya adik-adik sebutkan sekali nama sekolah? Boleh ya? Kalau boleh kita akan mulakan dengan Chloe. Silakan Chloe. Ya, Chloe ada? Tak ada. Okey, tak mengapa. Okay, kita teruskan dengan Mayen, silakan. Ya. Ya, perkenalkan diri anda. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Mayen. Saya dari SJKC Batang Kali. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Seterusnya, kita persilakan Afiqah untuk perkenalkan diri. Silakan Afiqah. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Afiqah Nur Binti Mohd Nazim. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bandar Ambil, Sekolah Kluster Kecamatan. Hai, selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Seterusnya, kita jemput Syamil untuk perkenalkan diri. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Syamil Khairi bin Muhammad Khairizal dari Sekolah Kebangsaan Bandar Anggrek, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Hai, selamat pagi cikgu. Hai, selamat pagi Syamil. Okey, persilakan Iza. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Nur Iza Atilah binti Razain. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bandar Anggrek, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kita ada Voshin. Silakan Voshin, kenalkan diri anda. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Voshin Al-Mughal. Saya dari Sekolah STTC Petang Kali. Baik, terima kasih. Okey, kita berkenalan kembali kepada Chloe. Chloe ada di sini dengan kita. Silakan perkenalkan diri. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Chloe Lim Siapoh. Saya dari STTC Petang Kali. Baik. Selamat pagi semua. Terima kasih. Wah, cikgu, kita ni tak sabar-sabar lah nak belajar. Mungkin cikgu boleh beritahu sedikit apa yang kita nak pelajari hari ini. Apa kaitan dengan barang-barang yang ada di depan kita ni, cikgu? Ya, kita tengok barang-barang kita ada sekitar ni. Ya? Tentulah barang-barang tradisional dan melibatkan masyarakat orang asli. Ya. Tapi tempat itu... Sabar, kita akan pergi bersama-sama. Ya, kita nak bawa sama-sama. Kita akan naik bas imajinasi, ya, cikgu. Bas. Yang di rumah pun boleh kekal bersama-sama dengan kami untuk mengetahui apa kaitannya bahan-bahan daripada suku kaum orang asli yang cikgu Arifin sebutkan tadi dengan subjek kita pada hari ini, di mana kita nak berbincang mengenai laporan lawatan. Maklumlah cikgu dah lama tak melawat ke mana-mana kan. Kita kan sekolah kan, orang kata apa, tidak ada sambutan ataupun apa-apa lawatan sekolah macam dulu, memandangkan kita ni di waktu pandemik ini harus menjaga SOP dan jaga diri masing-masing. Bercakap mengenai sambutan di sekolah, saya nak sebut mengenai sambutan Hari Guru. Kalau di sekolah dulu ada tarian, ada lakonan, sajak dan sebagainya, dan bersempena dengan sambutan Hari Guru yang akan datang, kita ada kempen hashtag Terima Kasih Cikgu, di mana kita nak menghargai jasa-jasa guru sepanjang pandemik ini, masing-masing menerima cabaran yang tidak terjangka, di mana cikgu-cikgu telah berusaha dengan sangat-sangat keras untuk memastikan anak-anak murid kita kekal mendapatkan akses kepada pelajaran walaupun dari rumah. Jadi tema pada tahun ini, berguru demi ilmu bina generasi baharu. Ya, ini adalah kalau di kaca TV anda dapat lihat kad digital yang dihantar kepada kami. Ada banyak e-card yang dihantar kepada kami dan ini salah satunya. Sayang cikgu, maafkan segala kesilapan pelajarmu. Hashtag terima kasih cikgu. Tapi kalau kita ada buat salah silap di sekolah pun, cikgu akan sama-sama membantu supaya kita sama-sama belajar. Jadi jangan takut kalau nak tanya apa-apa kan. Betul. Cikgu tak marah. Cikgu tak makan orang, cikgu makan nasi. Baiklah. Kita nak berkenalan dengan topik kita. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit mengenai topik kita pada hari ini. Baik, Cikgu Zara. Ada nak pergi berkenalan? Okay, baiklah. Nisa, Cikgu Mat. Hari ini kita akan belajar tajuk laporan lawatan. Bagaimana menulis
karangan laporan dengan format yang betul. Ya. Untuk hari ini, sebenarnya saya nak ajak Nisa, Cikgu Mak Arifin ya. Dengan anak-anak murid kita ni pergi melawat ke satu tempat. Wah, nak pergi melawat sekolah ke Cikgu? Ya. Saya dah sedia. Jadi sebelum kita mulakan lawatan, saya nak anak-anak murid yang berada di rumah dan juga di studio untuk apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita perlu mencatat maklumat semasa program lawatan tersebut. Baik. Okay. Yang kedua, kita akan belajar bina kerangka karangan. Dan yang ketiga, kita akan belajar menulis kalangan laporan dengan format yang betul. Ya, mungkin. Nisa ingat lagi tak format laporan? Alamak. Mana buku teks saya? Dah lama tinggal sekolah ni. Kalau sebut lawatan teruja. Tapi bila tanya, tak ingat lagi tak? Terus, alamak, kena minta tolong kawan-kawan lah. Nanti kan kawan-kawan tolong kita sama-sama ya buat laporan mengenai lawatan yang Cikgu Zura dan Cikgu Mak nak bawa kita ni. Nampak Cikgu Zura dah bersedia, dah pakai dah apa yang beliau dapat daripada lawatan tadi. Jauh ke tempat lawatan tu Cikgu? Jauh juga. Jauh juga. Tapi sebab kita masih lagi tidak boleh melintas negeri kan? Masih lagi dalam kawasan Negeri Selangor. Oh, bolehlah pergi. Boleh. Kalau dalam negeri tak boleh rentas daerah, rentas negeri lain tak apa, kita boleh hargai ataupun kita lihat apa tarikan yang ada di sekitar kita. Maklumlah selama ni kita pergi yang jauh-jauh je. Kita tak tahu pun rupanya tanta belakang rumah pun ada taman yang cantik. Tanta di kampung kita pun sebenarnya ada air terjun yang bersih. Itu salah satu orang kata apa hikmahlah ya cikgu. Dalam musim pandemik ni kita lebih menghargai alam sekitar kita dan bila kita pergi lawatan kita belajar buat laporan lawatan. Saya tertarik bila kita pergi lawatan kan cikgu mesti ada banyak yang kita buat. Contohnya apa contoh maklumat yang kita perlu lakukan cikgu? Itu yang maklumat tu nanti masa kita pergi lawatan kita akan terangkan. Kita akan terangkan. Sebelum tu saya rasa Cikgu Mat nak bawa kita ni. Bawa bersama gimana cikgu? Kita beratur, kita beratur. Beratur okey. Naik bas. Baik okey. Kita beratur nak naik bas. Baik. Kan murid-murid semua dah beratur nak naik bas. Kita pastikan bas itu boleh masuk 44 orang. Sebab kita pergi 40 orang, pergi 40 orang dan 4 orang guru pengiring. Baik. Pastikan dah naik bas. Yang penting jarak sosial beratur, jarak sosial. Kerusi pun jarak-jarak. Jarak kerusi 44 orang. Kita nak naik bas sama-sama. Kita lihat sekarang tengok pemandu, memandu dengan berhati-hati. Baik. Kita dah sampai ke belum? Okey, okey cikgu sementara kita nak tunggu kita sampai ke lokasi kita. Kita berehat sekejaplah cikgu ya. Mungkin dalam bas ada yang nak tidur dulu ke. Sementara sampai kita akan beristirahat. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. TV KPM. Didik TV KPM. KPM bersama saya Nisa, kita ada Cikgu Mak dan juga Cikgu Azura yang sekali lagi bersama-sama kita dan cikgu dah bawa kita pergi ke tempat lawatan ni, dah sampai ni, dah pakai ni. Tapi cikgu, tadi kata ada 44 orang, kenapa ada 22 orang je ni dalam bas kita ni cikgu? Kita sampai dulu kan? Ya. Ada kawan-kawan kita lagi 22 orang. Ya. Kita kena ada penjarakan sosial. Ya, betul cikgu. Maka kita perlu dua bas untuk perjalanan, pergi lawatan dan sebagainya. Okey cikgu, kat mana kita ni cikgu? Jom cikgu, kita teruskan lawatan kita. Kawan-kawan kita dah sampai ke? Yang 22 orang lagi? Okey, bas lagi satu tu sampai dah. Dah sampai. Dah sampai lah cikgu. Kita boleh teruskanlah lawatan kita. Kita masuk-masuk sekarang. Nampaknya sekarang kita berada di mana? Anak-anak murid cikgu boleh bagi tahu cikgu tak? Kita tengah sampai kat mana ni? Kita kat mana ni kawan-kawan? Kawan-kawan. Okey, Chloe. Mian angkat tangan. Mian angkat tangan. Mian, di manakah tempat ini? Tempat ini ialah Mak Mary. Kita akan melawat ke perkampungan Mak Mary yang terletak di Pulau Keri ni, Sa. Ya, betul cikgu.
Nisa pernah sampai sini? Saya pernah sampai, cikgu. Ah. Kita ada aktiviti tarian, kita tengok hasil kerja tangan mereka. Macam-macam lah, tak sabar nak kongsi dengan kita kawan-kawan. Masuk, kita nak tengok juga sekali lagi, ya, Nisa? Okey. Baiklah, kita akan masuk. Yang pertama, kita akan berjumpa dengan... Ha, siapa boleh beritahu cikgu? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ah, Voshen. Okey, kita buat apa, Voshen? Beli tiket. Sebelum saya terlupa, anak-anak murid cikgu, jangan lupa untuk mencatat maklumat kita sepanjang lawatan kita. Ya, pastikan kita ada pen dan kertas. Yang di rumah pun sama-sama catat lawatan. Jadi di akhir episod kali ini ataupun pembelajaran kita, kita dapat buat karangan mengenai laporan lawatan dengan betul. Okey, jom catat. Betul. Seterusnya, kita akan masuk lagi ke dalam. Wah, kita disambut dengan siapa ni? Siapa yang sambut kita? Siapa yang sambut kita? Izzah, siapa yang sambut kita ni? Tok Batin dan anak-anaknya. Ya. Mereka menyambut kita dengan begitu mesra sekali, ya, Cikgu Mat. Ya, Tok Batin boleh juga dengan anak buah. Sebab tu kita dapat ni, cikgu, ya. Ya. Kita dapat yang dekat kepala kita ni. Sebab tu kita pakai ni, Nisa. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Nampaknya kita dapat lihat ada dua orang pemuda, saya rasa, yang memakai pakaian tradisional. Pakaian ini diperbuat daripada kulit kayu, tahu Nisa? Wah. Mari kita lihat apa yang mereka hendak tunjukkan pada kita. Nanti mesti boleh pandai menari ni, Sarah. Allah, bolehlah cikgu sikit-sikit. Saya belajar daripada suku Kaum Mamiri juga ni, cikgu. Baiklah, selepas itu kita akan pergi ke tempat seterusnya. Kita akan berjalan lagi. Okey, kita akan teruskan perjalanan kita. Berjalan dalam penjarakan sosial. Kita akan pergi ke destinasi yang pertama. Yang penting murid-murid, jaga jarak anda semua. Destinasi pertama. Voshen angkat tangan, Cikgu Mat. Laju. Laju Voshen ni. Laju. Apa jawapannya? Kita kat mana ni, Voshen? Belum tanya, belum tanya soalan, nak tanya, nak jawab. Rumah moyang. Wow, rumah pandai. Moyang. Belum tanya soalan, dah tahu jawapan. Baguslah pelajar-pelajar cikgu. Ini bahaya. Saya hari ini. Baik. Dapat lihat apa di rumah moyang ni, murid-murid cikgu? Siapa nak berikan jawapan? Dapat lihat apa? Syamil. Okey, silakan Syamil. Ada arca ukiran kayu yang cantik dan unik. Ukiran kayu yang cantik dan unik. Nampak kan, Nisa? Cantik kan? Okey, Cikgu Mat. Cikgu Mat boleh beri penerangan tak rumah moyang ni tentang apa? Selain itu, rumah moyang ini juga tempat orang-orang asli Mahmeri mengadakan upacara sembahyang. Tempat rumah ibadat mereka. Itu ilmu, sebab itulah ada arca-arca kayu di situ. Kita teruskan perjalanan kita. Baiklah, kita teruskan perjalanan. Jangan lupa catat maklumat. Jangan lupa catat maklumat. Kita dah telah tiba ke destinasi kedua. Tempat ni Nisa, Cikgu Mat suka sangat. Kenapa tu Cikgu Mat? Ada apa kat sini? Tempat ni paling saya suka. Sebab kecil-kecil dulu, saya memang suka melastik. Baik. Tapi ini baik. Tidak lastik burung. Lastik burung kita akan merosakkan alam sekitar kita, kan? Baik. Kita tanya. Kita tanya murid kita, apakah aktiviti di sini? Siapa yang nak jawab? Mei'en. Mei'en, silakan. Mei'en, silakan. Aktiviti ini ialah lastik. Aktiviti ini lastik. Baik, betul. Buang ialah, Mei'en. Seterusnya. Baiklah, kita teruskan lagi perjalanan kita ke destinasi yang seterusnya. Ini dulu saya main, cikgu, aktiviti ni. Tapi saya nak tanyalah kawan kita, tahu tak apa yang dilakukan di tempat ini? Siapa tahu? Siapa tahu? Izzah. Izzah, silakan. Congkak. Congkak. Nak tanya satu lagi. Apa perbezaan congkak yang kita main selalu dengan congkak ini? Nampak tak perbezaan? Ada bezalah, cikgu. Afiqah Nur. Afiqah Nur nak jawab.
Oh, ada kawan lain nak cuba bantu? Suaranya tak keluar pula. Okey, Syamil. Ya, Syamil, silakan. Congkak kayunya yang diukir bentuk binatang. Ya, bentuk betul binatang. Tak cikgu Mai? Ya, betul, berbentuk binatang. Tempat. Untuk pengetahuan semua, masyarakat Mah Meri ini terkenal dengan hasil kerja kayu mereka. Ya. Dan hasil kerja kayu mereka ni telah mendapat pengiktirafan daripada UNESCO. Wah, sangat berbakat. Ya. Kita teruskan lagi perjalanan kita ya, Nisa. Jom, cikgu. Beratur-beratur jalan. Semua, jarak beratur, sosial. Jaga jarak. 1 meter. Nampaknya kita telah tiba ke destinasi yang ini pun kan, Nisa. Cikgu Mat suka sangat. Kenapa ni? Tapi pengantin baru. Sebelum kita tanya anak. Sebelum kita tanya anak murid kita. Sebelum kita tanya anak murid kita, mari kita lihat dulu persembahan ini. Baik. Jom, ada video cikgu ya. Kita tonton sama-sama. Kita tonton sama-sama. Wah, nampak meriahlah cikgu dalam video tu. Macam ada orang main muzik. Apa lagi yang berlaku dalam video tu cikgu? Saya macam seolah-olah imbas kenangan 11 tahun yang lalu lah, Nisa. Apa yang terjadi 11 tahun lalu cikgu? Rasanya cikgu Mat boleh terangkan dia, mungkin dia panjang lagi lah. 11 tahun yang lalu. Cikgu Azura. Baik, tapi tak apa, kita tinggalkan situ dulu. Nanti kita tanya juga Azura lain ya. Cikgu Mat nak tanya apa beza? Apa beza perkahwinan yang kamu lihat sekarang? Siapa nak jawab? Ada perbezaan cara mereka duduk, cara mereka berdiri, kaki siapa mereka tahu macam mana? Siapa yang boleh jawab? Iza. Okey, Iza. Silakan Iza. Silakan Iza. Kaki mereka menghala ke hadapan. Ya, melunjur kaki. Ya. Sebab itu tempat ini tidak ada kerusi. Walaupun pengantin baru kan? Ya. Baiklah, kita teruskan perjalanan. Okey, saya nak tanya dulu Cikgu Mat. Nak tanya. Rasanya tempat apa yang mereka dapat lihat di sini? Siapa boleh beritahu cikgu? Okey, Chloe. Pelamin. Ya, betul ke Cikgu Mat? Ini pelamin? Ya, pelamin. Unik kan pelamin ini dengan ukiran yang cantik. Semuanya hasil buatan tangan. Ya, betul. Ya. Wah, mereka menggunakan hiasan hasil anyaman daripada daun kelapa dan daun nipah. Ya. Baiklah, kita dah penatlah jalan dekat bahagian bawah ni. Ya, cikgu. Saya nak cari tempat yang berhawa dingin sikit. Jom cikgu, saya penatlah. Mari kita lihat tempat seterusnya. Kita berada di mana ni? Siapa tahu kita kat mana ni? Siapa tahu? Vision. Silakan. Kita dekat tempat muzium. Muzium. Ya, betul. Ini adalah muzium masyarakat Mah Meri. Kita dapat lihat, pertama sekali kita disambut oleh arca kayu yang diukir sangat cantik. Ini adalah contoh-contohlah. Contoh-contoh hasil arca kayu yang lain. Seterusnya kita teruskan lagi. Okey, kita lihat di sini ada apa agak-agaknya. Ya, siapa nak jawab ni? Tempat ini tengok seluar itu diperbuat daripada apa ? Siapa boleh jawab agak-agak? Syamil. Syamil tahu. Apa jawapannya Syamil? Seluar itu diperbuat daripada guni. Guni. Ya. Ya. Tepat Syamil. Guni tepung ataupun guni beras. Okey, seterusnya kita teruskan lagi perjalanan. Okey, kita dapat lihat sampan yang berbumbung. Untuk pengetahuan semua, masyarakat Mah Meri ini pada zaman dahulu mereka hidup di atas laut. Bila tiba satu ketika barulah mereka berhasrat untuk terus menetap di Pulau Keri. Dan Mah Meri bermaksud orang hutan. Maksudnya orang daripada hutan. Oh, perkataan Mah Meri itu maksudnya orang hutan. Baik. Bukan you. Baiklah. You jadi orang hutan. Baiklah, di sini kita dapat lihat apa lagi di sini. Siapa boleh beritahu cikgu? Siapa tahu apa yang anda nampak? Dapat lihat apa ni? Siapa boleh jawab?
Syamil juga. Okey, Syamil. Aktif lah Syamil ni. Bagus-bagus. Ada alat muzik tradisional. Alat muzik tradisional. Ya, betul. Sama juga dengan di hadapan Nisa. Kita bawa. Ada juga yang ini. Ini salah satu alat muzik tradisional suku Kaumah Meri, cikgu kan? Ya, betul Nisa. Cikgu, kita ni dah berjalan daripada bawah ni atas. Panas sejuk. Kita nak duduk kejap cikgu. Kita rehat dulu. Boleh? Ya, boleh. Kawan-kawan semua okey? Baiklah, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM masih bersama saya Nisa serta rakan-rakan dari SJKC Batang Kali Selangor dan SK Bandar Anggerik serta Cikgu Mak dan Cikgu Azura yang bawa kita jalan-jalan ni dekat perkampungan Mah Meri Pulau Keri ni cikgu. Cikgu. Ya. Kenapa ini di mana dapat ni? Mana dapat ni? Cikgu, maaflah tadi saya balik daripada tandas tadi saya singgah kedai cenderamata. Kedai cenderamata kaum Mah Meri, diorang ada banyaklah barang-barang cikgu jadi saya belilah sebagai tanda sokongan dan juga penghargaan kepada hasil kerja tangan mereka. Contoh cikgu, saya pun beli cenderahati ni nak bagi ke adik saya penanda buku. Pandai Nisa. Baik. Jom cikgu. Tadi masa kita kata apa berehat, saya pasti anak murid saya sudah siapkan catatan. Ya, cikgu. Itu bahan iaitu maklumat yang dicatat dalam peta alih. Mari kita lihat. Adakah mereka dah siap? Ya, nampaknya dah siap dah cikgu Mat. Mereka dah siap boleh semua. Lihat di skrin. Saya pun dah tulis semua maklumat ni cikgu. Ya. Sangat cepat. Mari kita lihat. Yang pertama tu membeli tiket masuk disambut oleh Tok Batin. Siapa yang mencatat maklumat ini? Saya. Syamil catat. Kita lihat betul tak betul? Membeli tiket. Betul. Betul. Tepuk tangan sikit bersama. Tahniah Syamil. Yang kedua kita lajukan melihat persembahan kebudayaan. Contoh tarian. Siapa yang catat maklumat yang kedua ini? Dalam peta alih ini. Afika cikgu. Afika. Betul tak cikgu? Cikgu Azura? Betul cikgu. Betul juga. Saya bagi bintang pada Afika. Ini melawat ke rumah moyang. Pandai murid ini. Rumah moyang huruf besar kata nama khas. Siapa yang catat? Saya. Voshin yang catat. Voshin yang catat. Kita lihat. Betul jugalah cikgu Mai. Betul. Ya. Tanya. Dapat bintang. Ada bintang. Aktiviti yang cikgu suka. Aktiviti lastik. Siapa yang catat ni? Cikgu nak bagi makan lebih sikit. Siapa catat ini? Aktiviti lastik. Saya. Izzah cikgu. Izzah. Betul ke cikgu Mat? Memang betul. Betul. Permainan tradisional. Saya bagi bintang juga pada Izzah. Yang ini upacara perkahwinan. Yang ini cikgu catat? Azura yang suka. Siapa catat maklumat? Siapa catat? Saya. Chloe, Mei'en. Tahniah Mei'en. Tahniah Mei'en, betul juga. Dan dapat bintang juga. Ya, dapat bintang. Dan ini yang mesti terakhir. Bersama dengan Nisa tadi. Ya. Sebab apa? Sebab membeli cenderamata. Ya. Siapa yang bersama Nisa tadi? Siapa yang tadi ikut Nisa pergi beli cenderamata? Siapa yang tulis akhir ini? Chloe. Chloe tadi ikut saya beli barang cendermata cikgu. Oh, baik. Betul. Tengok tepat sekali. Sambil mengambil gambar rupanya kan? Betul. Gambar. Adalah tadi kita abadikan kenangan cikgu bukan selalu dapat tengok suku kaum Mah Meri, etnik mereka, budaya mereka. Betul. Patutlah baguslah anak murid cikgu. Semua dah sampai. 44 orang kita pastikan. Jalan perjalanan dengan jarak yang perjarakan. Baiklah kita teruskan. Kita teruskan. Dengan aktiviti yang seterusnya iaitu menulis karangan laporan dengan format yang betul. Sebelum itu, mari kita lihat dulu video ini. Jom kita tengok. Mari.
perkongsian bagaimana nak menulis laporan dengan betul. Baik. Baiklah, kita akan teruskan dengan aktiviti menulis laporan. Sebelum itu, kita perlu dengar lagu ni dulu, Nisa. Wah, lagu apa tu, cikgu? Dan kita sama-sama berdandut. Allah. Dan berrap. Boleh? Boleh murid-murid cikgu, Mat? Boleh. Boleh tak boleh? Boleh kita tak? Berdandut. Boleh tak boleh? Wah, Izzah angkat tangan. Baik. Tak sabar. Baik, kita dandut sama-sama. Semunuk dengar dahulu. Kita dengar lagu dia. Okey. Pilih yang mana, laporan atau cerita? Kalau tulis laporan, tolong garis di bawah. Bila siapa mengadakan apa di mana, siapa yang terlibat, jangan lupa tulis tujuan. Baik. Wah. Baik, kita tengok. Sekarang kita lihat tadi kita dah pergi ke perkampungan Mah Mary. Cara nak menulis. Yang pertama, sedia. Kita tulis pangkal apa ni laporan. Cuba tulis sekarang, Cikgu Mak bagi masa satu saat dari sekarang. Satu saat. Tulis pantas segera. 0.1. Ya, 0.1. Cepat. 0.3. Cepat. Ha. Ada yang dah siap ke? Kamu pilih yang mana? Ya. Baiklah, murid-murid. Rasanya dah siaplah, Cikgu Mat. Ya, kita tengok. Satu saat. Ada satu dah siap? Saat dari sekarang. Boleh tunjuk? Buatlah. Tunjukkan. Angkat kertas jawapan. Adakah anda sudah menulis jawapan anda? Ya. Laporan lawatan ke rumah budaya. Kampungan budaya Mah Mary. Baik. Turunkan kertas. Ya, betul ke cikgu? Ya, kita lihat juga kan. Kita lihat dulu. Kita lihat di situ. Kalau tulis di tulis laporan, turunlah garis di bawah. Ada yang tak garis tadi, tolong garis. Siapa yang tak garis tadi? Tolong angkat tangan. Garis? Ya, yang tak garis ada. Satu, dua, ya. Tolong garis sekarang. Ingat balik lagu tadi. Kita teruskan. Teruskan cikgu, jom. Okay, jadi ya. Ini adalah cara menulis tajuk laporan yang betul. Pastikan di awal setiap perkataan huruf besar dan gariskan tajuk laporan. Seterusnya, kita masuk ke bahagian isi pendahuluan. Okey, baiklah, Cikgu Mat. Bila kita pergi lawatan ini tadi, Cikgu Mat? Ya, bila kita pergi. Ini saat kita pergi bila? 13 April. 13 April. Ha. 13 April. Siapa yang tulis sekarang ni? 13 April 2021. 13 April, betul. Siapa mengadakan? Tadi kita pergi dengan Persatuan Bahasa Melayu SJKC Batang Kali. Baik, yang ketiga sebenarnya. Mengadakan apa di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Wah, Wishan dah angkat tangan. Wishan, silakan. Di mana? Oh, tak dengar pula suara. Tak dengar suara. Siapa bantu? Siapa boleh bantu? Siapa boleh bantu? Syamil. Okey, Syamil. Silakan. Oh, tak keluar juga tak suaranya. Tak keluar juga suara. Tak apa, Nisa. Tak kita apa. Teruskan. Mengadakan di mana? Okey. Apakah? Lawatan ke Perkampungan Budaya Mah Mary. Siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat? Siapa terlibat? Siapa yang terlibat? Tadi Cikgu Mat dah beritahu awal-awal kita naik berapa orang, naik berapa bas. Wishan dah angkat tangan. Kita cuba. Cuba. Seramai 40 orang murid dan 4 orang guru penggiring terlibat dalam lawatan ini. Ayat yang lengkap. Bagus. Tepat, ayat yang lengkap. Kita teruskan. Cukuplah 44 orang tu. Cukup 44 orang. Okay. Tapi kita pergi 2 bas ni. Ya, kita pergi 2 bas sebab jarak sosial kan. Ya, jarak sosial. Baiklah, kita teruskan. Lagu Cikgu Mat tadi ada di akhir lagu. Jangan lupa tulis tujuan. Siapa boleh beritahu Cikgu? Tujuan. Apa tujuannya? Apa tujuan kita? Mayen. Mayen. Silakan Mayen. Apa jawapan anda? Tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk melihat dan mengenali budaya orang asli serta menambahkan ilmu. Ya, jawapan yang lengkap. Lengkap juga satu ayat yang satu lengkap. Satu ayat yang lengkap. Bagus. Kalau dalam bahasa Melayu, Cikgu Mak akan bagi 6 bintang. 6 bintang. Kalau saya bagi berbintang-bintang. Berbintang. Kita teruskan. Baiklah, kita teruskan. Sebelum tu,
kita sambung lagu. Kita sambung lagu. Kita sambung lagu. Jom. Kali ini kita tengok Cikgu Azura ni saya akan dandut. Allah. Dan rap. Teruskan. Baik. Jom. Kamu pilih yang mana, lapor atau cerita? Kamu pilih yang mana, lapor atau cerita? Lapor atau cerita? Ya, wah. Kamu pilih yang mana, laporan atau cerita? Kalau tulis laporan, tolonglah garis di bawah. Isi satu, dua dan tiga, jangan lupa isi keempat. Keseluruhannya beri manfaat. Kita berhenti dulu. Sabar, kita teruskan lagu selepas ini. Baiklah, kita teruskan dengan perenggan isi satu. Saya rasa anak murid kita dah tulis dah perenggan isi satu ni. Mereka dah tulis ke? Dah tulis. Kita teruskan. Lagu tadi. Baiklah, murid-murid cikgu boleh tunjukkan perenggan isi satu, jawapan perenggan isi satu kalian. Isi satu, dua, tiga. Boleh nampak dah. Tak? Cikgu Mat tengok sini. Semua dah tulis perenggan pertama masing-masing. Ada masa tarian. Ini siapa WAN? Cikgu cuba baca pada pukul 9 pagi. Ada koma. Masuk disambut oleh Tok Batin. Dengan mesranya. Ke satu tempat untuk persembahan. Tepat dengan kerangka. Petak Alih tadi. Tahniah kawan-kawan semua. Perenggan pertama dah siap. Dah siap. Perenggan yang pertama dah siap. Kita terus pada perenggan yang kedua. Tapi cikgu, sebelum kita pergi ke perenggan kedua, kita nak bagi masa lebih sikitlah 3 saat. Untuk mereka sediakan, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM, masih bersama saya, Cikgu Mat, Cikgu Azura dan rakan-rakan dari SJKC Batang Kali serta SK Bandar Anggerik. Tadi kita dah pergi lawatan, dah kembali dari perkampungan budaya suku kaum Mahmeri. Cikgu dan kawan-kawan kita tengah tulis laporan. Jom kita teruskan, Cikgu. Ya, kita lihat. Jawapan. Kebaikannya semua kawan-kawan kita dah siap masa tadi. Isi kedua, melawat rumah moyang, terus pelbagai acar kayu diukir. Kita teruskan. Isi yang ketiga. Isi ketiga, Mia Ern yang buat. Baik, melihat demonstrasi lastik. Buat apa di situ, teruskan. Bermain permainan tradisional, congkak, apa dilihat, pameran acar kayu. Serta alat muzik. Perenggan yang keempat. Siapa kami? Boleh guna juga murid-murid, boleh juga guna anggota. Dan tiga, apa lihat, apa yang dilihat di situ, pelamin. Seterusnya, mengambil gambar dan membeli cendera mata yang seperti ini tadi. Aktiviti yang kita buat tadi, cikgu boleh digunakan sebagai isi berkaitan dengan apa yang kita lakukan sepanjang lawatan tersebut. Baik. Dan perenggan kita lihat pada keseluruhannya. Selepas habis lawatan itu, kita pada keseluruhannya kita lihat apa? Lawatan ini memberikan manfaat kepada murid-murid. Tahniah kepada siapa yang tulis ini? Itu dah tunjuk dah tu. Weishen yang tulis. Terima kasih, Weishen. Dan ada harapan sini akan diadakan lagi pada tahun hadapan. Semua dah siap. Semua dapat bintang. Berapa bintang nak bagi? Saya pasti sekejap. Semua tiada kesalahan di sini. Bagus. Tahniah. Kita bagi enam bintang. Nisa nak bagi semuanya berbintang-bintang. Buat macam ni, berbintang-bintang. Semua buat. Murid-murid Cikgu Mat, semua buat berbintang-bintang.
Semuanya telah melakukan laporan mereka dengan baik, cikgu. Yang terakhir, jangan lupa tuliskan format laporan yang betul. Pastikan tarikh ditulis dengan semua huruf besar, nama pelapor semua huruf besar dan nyatakan jawatan. Dan jangan lupa ada tanda tangan itu kat cikgu. Ya, ada tanda tangan. Tekan tanda tangan penulis laporan, iaitu adik-adiklah, kawan-kawan tulis di bawah. Ada nak tunjuk contoh? Ada nak tunjuk contoh. Apa format yang di bawah sekali tu? Yang bawah sekali. Pada keseluruhannya macam lagu biasa. Kita lihat contoh. Tunjukkan. Tadi Bosha nak tengok. Bosha nak tunjuk. Bahagian tanda tangan. Laporan disediakan oleh. Ya, Bosha nak tulis. Pun tunjuk juga. Memang semua tepat. Bagus. Tanya. Nanti ujian kalau dapat soalan tulis laporan, mereka dapat melakukan ini dengan baik sekali. Bagus, tanya kawan-kawan. Okey, cikgu. Kita dah pergi ke lawatan, dah tengok pelbagai aktiviti kebudayaan dan kita dah tulis dalam laporan kita, cikgu. Jadi, apa yang kita boleh rumuskan atau simpulkan daripada aktiviti dan pembelajaran kita hari ini, cikgu? Ya, sekarang kita... Kita lihat murid-murid kita dah tulis semua kan? Baik. Sekarang kita nak semak dulu. Semak dahulu. Bila nak semak dahulu, macam mana lagu murid-murid kita ni dapat tak mengikut format dengan betul? Ya, betul. Jom cikgu. Tapi dengan syarat. Kita nyanyi sama-sama. Semangat sikit. Ya, cikgu nyanyi kuat-kuat cikgu bagi semua orang dengar, bagi murid-murid seluruh Malaysia yang menonton kita ni dengar juga boleh? Ya, kita sama-sama berdandut dan merap. Ya, saya cuba. Boleh? Kita lihat. Jom. Pilih yang mana, laporan atau cerita? Kalau tulis laporan, tolonglah garis di bawah. Bila siapa mengadakan apa di mana? Siapa yang terlibat? Jangan lupa tulis tujuan. Lapor atau cerita, kamu pilih yang mana? Laporan atau cerita, kamu pilih yang mana? Laporan atau cerita, kamu pilih yang mana? Laporan atau cerita, kalau tulis laporan, tolonglah garis di bawah. Isi 1, 2 dan 3, tulis juga isi 4. Keseluruhannya apakah memberi manfaat? Laporan atau cerita, kamu pilih yang mana? Laporan atau cerita, kamu pilih yang mana? Laporan atau cerita, pilih yang mana? Laporan atau cerita, pilih yang mana? Laporan atau cerita, kalau tulis laporan, tolonglah garis di bawah. Laporan disediakan, mesti ada tanda tangan. Nama semua huruf besar, tarikh di sebelah kanan. Okey, kita dah go through laporan kita dengan lagu yang cikgu Mak dah nyanyi. Saya pun macam ni lah. Bolehlah. Saya tak apa lirik. Maaf ya. Baik. Cikgu, kita telah pun sampai di pujuh rancangan. Saya kira rakan-rakan kita yang di rumah ataupun yang sedang menonton, kita telah dapat menulis, belajar menulis laporan lawatan dengan baik. Kata-kata akhir cikgu lah, cikgu Mak dan cikgu Azura, untuk semua murid-murid kita yang sedang menonton. Silakan cikgu. Saya berharap dengan format yang kita ambil, dengan tema lagu tadi, formula itu boleh digunakan sehingga kamu di sekolah menengah nanti. Selamat belajar dan menggunakan teknik dan formula itu tersebut. Baik, Cikgu Zura. Kalau lupa formula tersebut, boleh ulang-ulang dengar lagu sambil menulis. Dengar lagu sambil menulis, kerana dalam lagu ini dah ceritakan apa yang kawan-kawan perlu lakukan untuk pastikan kita menulis laporan lawatan dengan format yang betul. Permulaan, isi, penutup semua dalam lagu, cikgu. Jadi diharapkan ini dapat membantu anda dan membantu murid-murid di luar sana. Sambil kita mendengar muzik, kita seronok-seronok, dapat kita lakukan kerja rumah kita dah
Siap. Yeah. Menulis sambil bernyanyi, siap dan dapat markah yang cemerlang. Ya, baiklah. Kita ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Mat dari SJKC Batang Kali, Cikgu Zura dari SK Bandar Anggerik dan rakan-rakan kita juga dari kedua-dua sekolah. Terima kasih semua. Anda dapat berbintang-bintang hari ini. Kita jumpa di episod yang akan datang. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Bye. Jom lambai semua. Bye. Selamat menyambut Hari Guru untuk semua guru Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik, Sekolah Kluster Kecemerlangan dan juga untuk seluruh guru di negara Malaysia. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Sekali hebat, selamanya hebat. Kias, ku kenal diriku. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Hashtag berguru demi ilmu, bina generasi baru. Saya mengucapkan selamat Hari Guru pada warga SJKC Batang Kali serta semua guru di Malaysia. Hayatilah tema Hari Guru pada tahun ini. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Selamat Hari Guru! KPM.